Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, gimana kabar teman-teman semua? Semoga puasanya kuat dan insyaallah sampai ke 30 hari nanti ke akhir Ramadan, dan semoga kita puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah video, guys, yaitu cuti-cuti Malaysia. Oke, Genting Highland, Pahang, Malaysia. So, ini daripada channel Orang Bujang Turun Dapur. Oke, sebelum menonton video ini lebih lanjut, alangkah baiknya kita support Orang Bujang Turun Dapur ini dengan subscribe, nyalakan loncengnya dan like video-videonya. So, jom kita tengok videonya, guys. Let's go. Oke. Vlognya ini. Baru tahu, guys. Wow, ternyata bukit tinggi itu yang bangunan-bangunan seperti ini ya di Pahang. Alright. Ya Allah, cantiknya. Masya Allah. Oh, ini ada mungkin restoran ya, yang sebelah. Guys, bangunan-bangunan macam betul lah dekat luar negara sana ya. Wow. Keren banget sih ini. Menikmati pemandangan seperti ini keren ya. Jadi kayak kita tuh di mana gitu kan. Padahal ini di Malaysia loh, guys. Bangunan-bangunan ya, nggak ada kayak mainan ya kan. Oke, tidak ini keluar lagi ya abangnya. Cantiknya, guys. Oh, naik ini. Oke, cable car. Oke, Genting Highland Malaysia. Oke. Sudah di Genting Highland. Saya pernah dulu di Hong Kong ya, guys. Di Hong Kong itu di Macau ya. Turun-turun dari bis itu, ternyata bisnya kan free gitu kan. Ternyata harus masuk ke kasino dulu, guys. Jadi saya juga, wah, gimana ini gitu kan. Dan istri juga kan pakai jilbab gitu masuk ke kasino. Waduh, duh. Jadi tiba-tiba kita acting kayak orang-orang enggak tahu aja apa ini. Lucu sih. Pengalaman yang
sekali tempat-tempat yang bagus guys. Pakai Insta360 ya. Ini kayaknya kameranya yang kayak punyanya Anton itu ya. Outdoor. Oke, genting. Oh, tempatnya ini. Oke. Kita boleh lihat juga di sini guys, ini tempat mainan guys. Kalau tempat itu tempat mainan kan? Bukan. Wow, meriah banget. Ini kayaknya tahun baru Cina kayaknya ya. Banyak apa namanya itu lampion-lampion gitu guys. Macam jalan di itu ya, planet gitu ya, melengkung. Ini kalau malam memang benar-benar cantik sih. Ada juga kayak gininya ya. Kayak di dunia fantasi gitu guys. Tuh banyak banget layar-layar gede gitu kan. Waduh, mantap. Mana lagi ini? Menyenangkan pakai kamera ini ya kayaknya. Jadi pengen. Oh ini apa guys? Oh naik yang itu tadi. Wah. Nah ini yang buat mainan-mainannya bawahnya itu. Lihat istilahnya dari atas. Ini berarti tujuannya kemana ya guys? Apa balik ke tempat tadi ya? Berarti ini kan sudah selesai kan? Tadi berangkatnya kan lewat naik juga dari mana ya, Bukit Tinggi, Etapong juga lah. Nah ini naik ini tuh dari Genting Highline kemana guys? Wah itu
lagi. Oke guys, udah selesai videonya. So itu memang mempesona sekali guys. Saya sampai istilahnya pengen banget gitu kan. Wow, ternyata penampakannya seperti itu gitu. Dan membuat kita tuh kayak wajib nih kita kesana untuk membahagiakan keluarga kita, istilahnya istri kita, anak-anak kita, seperti itu kan. Dan ya buat teman-teman semua, istilahnya yang mau ke Indonesia juga, banyak juga istilahnya tempat wisata yang bagus di Indonesia. Dan ya tidak salah kalau teman-teman mau buat vlog di Indonesia gitu kan, sehingga teman-teman juga istilahnya punya wawasan yang lebih tentang Indonesia, terutama dalam hal wisatanya, mau di manapun, di Jawa ataupun di luar pulau Papua dan NTT, dan juga tempat-tempat istilahnya Lombok dan lain sebagainya, itu sangat-sangat cantik sekali guys. So semoga video ini dapat menjadi hiburan buat kita semua, tambahan wawasan dan juga pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel saya. Dan juga Orang Bujang Turun Dapur, linknya di deskripsi. Oke, jangan lupa untuk bahagia dan juga bahagiakan kedua orang tua kita, karena kebahagiaan mereka juga kebahagiaan kita. Kalau orang tua kita bahagia, maka insya Allah hidup kita akan bahagia. Fiddini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.